Prinsipnya mudah saja. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Buat kerja di rumah, apa yang wajar, jaga anak, menjaga suami ataupun isteri, tengoklah televisyen, HBO ke apa-apa. Tak ada masalah. Asalkan kita tinggal dan diam di rumah. Just stay at home. Okey, langkah yang pertama, apabila anda bertemu dengan rakan anda, elakkan bersentuhan. Sebaiknya menggantikan dengan meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Langkah yang kedua, amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Yang ketiga, membeli barangan secara atas talian. Dan yang keempat, membasuh tangan secara kerap. Dan yang kelima, duduk di rumah. Just stay at home. Kita jaga kita. Mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang. Cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap. Petang aku cuba terbang tanpa aku dalam hutan. Semua rimau aku serang. Ikat tangan masuk gelanggang. Aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang. Kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat. Tua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun 1-2 kerap. Kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas. Bahkan besar bila bawah yang bergiat. Jadi kami pasang niat. Baikkan keadaan semua yang terlibat. Langkan suaraku memanggilmu. Bersama lalu jalan diriku. Walaupun tiada yang bersuri. Ku akan tetap berjuang sendiri. Sentiasa kita jaga kita. Tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Lagi kalau bukan kami. Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ashraf bin Nur Azmi, merupakan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh anggota Barisan Harapan di negara kita ini kerana bertukus lumus dalam memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung. Semoga Allah SWT sahaja yang akan membalas segala jasa seluruh ahli anggota Barisan Harapan negara kita dan semoga mereka diberikan kesihatan untuk terus berkhidmat buat negara kita. Hashtag stay home, stay safe, rumah, duduk solubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga KKM kerana bertukar lumus berusaha untuk menangani COVID-19 di negara kita. Kerana anda adalah wira kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas dan frontliner yang bertukar lumus dalam menangani isu COVID-19.
Saya berharap agar segala urusan kalian dipermudahkan dan segala jasa kalian dibalas dengan kebaikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sumaibul Saiful Rizal dari pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada forum layanan negara kita yang sanggup berkorban nyawa dalam mengharungi wabak COVID-19. #KitaJagaKita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya Ahmad Aswab Yazbari, pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ingin merakamkan jutaan terima kasih buat semua frontliner di luar sana atas penat lelah dan usaha yang dicurahkan untuk memastikan semua rakyat Malaysia kekal sehat dan bebas daripada wabak COVID-19. #AndaWirakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Barisan Harapan iaitu frontliners yang sanggup berkorban dalam mengekang penyakit COVID-19. Andalah wira-wira kami. Hanya Tuhan mampu membalas jasa kalian. #Stay safe, stay at home. Kita jaga kita, our hero. Assalamualaikum. Untuk menangani krisis yang sedang kita hadapi ini, jangan kita lupa penentu kejayaan kita ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu, hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralah kanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.